Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Cinta Bonsai. Pada kesempatan kali ini saya cuma mau update perkembangan yang tidak terjaga ya. Nah, jadi sudah terjadi kecelakaan pada bonsai kelapa. Ini teman-teman lihat, ini dia hasilnya. Ini karena saya tidak menjaga, jadi tunasnya patah di apa ya, diinjak sama kerbau atau lembu. Ini sudah patah ya. Ini kemarin sempat saya buat video cara merawatnya. Ini yang satu lagi, ini dia kondisinya sudah patah, padahal sudah menjadi bonsai. Tapi apa boleh buat, ini harus mulai dari nol lagi ya. Teman-teman lihat nih, sudah patah di bawahnya. Padahal di video kemarin saya cuma menunggu perkembangan atau memperkedelkan daun. Cuman ya inilah hasilnya setelah saya merawat, tapi sudah kecelakaan pada bonsai. Nah, padahal saya taruh di tempat yang ada pagar ya. Tapi sayang juga, apa boleh buat. Jadi kita harus mulai dari pertama lagi untuk perawatannya. Kita tunggu tunas barunya dulu sampai berapa minggu, nanti baru kita rawat lagi atau sudah jadi bonsai. Ini cuman dua aja yang yang jadi kecelakaan ya pada bonsai. Yang lain alhamdulillah masih utuh. Cuman yang agak keselnya, kenapa yang sudah jadi ya yang jadi sasaran lembu. Nah, kenapa enggak ini kan masih belum jadi. Oke, teman-teman, cuma ini aja. Saya cuma mau update perkembangan atau kecelakaan pada bonsai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.